What's up, beautiful people? Welcome back to my channel. Ini kacamata gue kayaknya ada bias-bias dari cahaya lampu di depan gue. Gimana ya? Duduknya gini. Gini duduknya. Kejauhan dong. Ah, biarin deh. Kalau nggak pakai kacamata, gue buta tuh. Vlog kali ini gue mau unboxing. Kemarin gue order LV 2 item. Ini dompet sih, dompet sama tempat koin. Yuk, mari kita unboxing. Ini dulu kali ya. Kemarin gue order, terus belum sempat dibuka sih. Jadi biar buat konten aja, kalau enggak konten gue habis ntar. Soalnya masih lockdown kan, ruang gerak bikin konten itu susah buat gue. Idenya kagak nyampe ke otak. Jadi unboxing aja. Tada! Biasanya kalau misalnya lu ordernya LV, lu dapat ini. Ini biasanya bonnya dia. Bonnya LV. Terus ada ini juga. Ini sejenis kosong sih biasanya kartu. Mungkin lo mau, mungkin biasanya orang kadang-kadang order buat temennya atau kado gitu, jadi bisa tulis di sini. Kalau buat diri sendiri ya cuekin aja. Kemarin ada yang sempat nanya gue, kenapa sih gue beli-beli kayak ginian, kenapa sih gitu kan. Terus gue mikir, umur udah setengah abad ya say, kalau nggak sekarang lu enjoy hidup, kapan lagi? Just do whatever you think that make you happy. As long lu kagak ngutang, kagak melanggar hukum, nggak ngerugin orang, why not? Yuk, lu bisa dapat ini, kantong ginian. Tada, dompet panjang sih. Bias, gue dari zaman dulu gue pakainya dompet panjang. Jarang gue pakai dompet cowok yang begini, yang kecil gitu, yang bisa taruh di apa namanya, di pantat. Kok pantat? Di saku celana belakang, maksud gue. Gue bisa dari dulu gue pakainya dompetnya selalu panjang. Gue yang blueberry juga panjang kan. Lebih gede lagi malah. Terus 1000 years later. Terus harga ini 455 euro atau sekitar, kalau Indonesia, aduh. Kalau Indonesianya 455 kali 16.500 ya, coba ya. 7 jutaan. Oke lah. Ini kulitnya kanvas, monogram kanvas warna coklat. Kelihatan nggak sih coklatnya? Susah kelihatannya. Soalnya bias cahaya lampu. Dalamnya gini, di sini kartu, di sini kartu juga, kayaknya ada 16 slot kartu. Ini kulit cowhide, ini depannya monogram kanvas, ini mungkin buat apa namanya, buat
lu punya duit, duit apa namanya, duit di sini juga ada dua lapis dia, duit kertas masuk gede tadi. Ini juga di sini bisa juga ada juga. Ini ada dua. Kalau di sini slatingnya bisa buat koin, tapi gua nggak mau buat koin. Kalau gua taruh koin kebanyakan di Belanda itu kan banyak koinnya. Kalau gua taruh koin kebanyakan, entar di sininya takutnya kepencet-pencet gitu, jadi ada garis koin, garis kayak jejak koin gitu. Tapi gua nggak bakalan masukin koin. Ini ukurannya 19 cm kali 10 cm. Ininya 2 cm. Jadi panjang 19, lebar 10 cm. Tebalnya 22. Lagi kredit card yang hampir jebol. Aduh susah. Apa lagi? ID card. OV chip card lumayan banyak loh, dari AHA, Aberhan, Kreifat. Lo orang ada ini gak sih? Lumayan loh, Kreifat card bisa buat punten-puntennya atau poinnya itu di ditukar-tukar gitu. G-Star buat shopping, versekering, kartu asuransi maksud gue, IKEA, kartu gue gitu doang. Terus ada koin. Tadi kan gue bilang koin gue nggak mau masuk ke sini kan, takut ngejiplak. Jadi pembentukannya kayak gini.
yang ini buat duit kertas, yang di sininya ya terserah lu lah, yang seletingnya mau buat berapa. Terus unboxing kedua ya, biar gue cepetin, belum makan soalnya lapar. Dua, ini juga dompet sih, dompet kecil buat koin, koin yang tadi. Ada ininya. Terus dia tetap dapat ini. Kalau yang ini harganya 155 euro. Kalkulator gue mana ya? 155. Kalau dirupiahin sekitar 2 jutaan, 2,5 juta. Gue tetap dapat kartu tadi. Kali gue itu demen LV, biasanya gue demen yang kulitnya monogram kanvas. Tapi kali ini gue milih, gue pikir kadang-kadang bosen juga monogram kanvas warna coklat. Jadi kali ini gue milih hitam. Kalau ini dalamnya ada cantelan kunci, buat kunci nggak sih? Kayaknya buat kunci deh. Ini namanya key pouch wallet. Jadi koin tadi aku masukin ke sini. Kulit ini namanya Damier Canvas. Damier Canvas namanya. Di sininya dia warna warna silver. Bukan, kayaknya nggak ada yang warna emas deh. Warna silver. Ada logonya. Logo kelihatan nggak sih? Susah ya. Ada logo LV-nya. Ini juga made in Paris. Kelihatan nggak? Ini juga made in Paris. Jadi tadi maksud gue itu, gue beli dua karena ya ini buat khusus buat koin. Jadi lumayan lah. Kalau yang ini, yang tadi juga warna gold. Ininya juga ada logo LV-nya. Kelihatan nggak? Susah kelihatannya. Ya gitu deh. Ada warna LV-nya. Kalau biasanya ini juga bisa buat gantungan kunci. Tadi gue udah bilang belum sih, ini namanya key pouch. Kalau ini Braza wallet. Monyet. Kenapa di setiap vlog gue ada kata monyet? Oke guys, itu aja sih, singkat, padat, dan mungkin jelas. Ini masih gue pakai sih, si Burberry ini. Soalnya gue pakai ini kayaknya udah hampir 3 tahun. Masih bagus kok. Agak gede, tapi masih oke. Jadi kadang-kadang gue ganti yang LV, kadang-kadang gue ganti yang ini. Sesuai mood lah. Jadi gonta-ganti, jadi ada variasi kan. Namanya juga hidup harus ada variasi. Kalau nggak bosen kan. Oke guys, unboxingnya sementara ini dulu ya. Jangan lupa di subscribe kalau lu belum subscribe, sama di tekan gambar lonceng kalau misalnya lu mau dapat vlog-vlog baru, terus ditonton juga vlog-vlog yang dulu-dulu.
di support ya channelnya, soalnya channel baru. Oke, okay. Bye.